أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وشكر لله. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Dan insyaAllah pada malam ini akan diteruskan lagi siri kuliah kitab Minhajul Abidin karya Hujjatul Islam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Kata Imam Al-Ghazali, maka jika anda berkata, terangkanlah kepada kami sekarang, apakah dia takwa itu? Hingga dengan penerangan itu, kami mengetahuinya. Jadi sekarang, benteng yang dapat mengawal diri manusia, terutamanya daripada godaan-godaan nafsu dan tipu daya syaitan ini, adalah benteng takwa. Jadi persoalan yang akan dibahaskan oleh Imam Ghazali sekarang, apa sebenarnya yang dimaksudkan takwa? Jadi Imam Ghazali akan menghuraikan secara yang agak detail sikit lah mengenai persoalan takwa. Apa kata Imam Ghazali? Maka mula-mula sekali hendaklah anda mengetahui bahawasanya takwa itu adalah perbendaharaan yang amat berharga. Pertama sekali Imam Ghazali nak beritahu kepada kita, takwa itu adalah khazanah. Apa arti khazanah? Gedung. Gedung yang menyimpan kekayaan. Jadi Imam Ghazali menjelaskan kepada kita, takwa itu adalah seumpama khazanah. Bila sebut khazanah ni, benda yang kalau kita tengok di luar tak nampak mana, tapi kita tahu dia tersimpan dalam. Sesiapa yang diberi kunci, dia buka, dia akan memperolehi kebaikan yang banyak. Seolah-olahnya Imam Ghazali nak beritahu kepada kita, takwa ini kunci kepada kebahagiaan, kemuliaan dan ketinggian dan macam-macam lagi. Ibarat macam anak kunci yang akan membuka pintu kemuliaan, pintu kebaikan, pintu keberkatan dan sebagainya. Sekiranya anda mendapatnya, maka betapa banyaknya anda memperolehi kekayaan daripada permata yang amat mulia. Jadi kata Imam Ghazali, sesiapa yang dapat memiliki takwa ini berarti memiliki khazanah kekayaan yang banyak. Kunci dia.
barang indah yang barang indah berharga yang amat mahal, kebaikan yang amat banyak, rezeki yang amat mewah, kejayaan yang amat besar, keuntungan yang amat banyak, dan kerajaan yang maha agung, segala-galanya. Jadi kata Imam Ghazali, sekarang mukadimah ni Imam Ghazali nak beritahu, itulah kunci, kunci kepada perkara-perkara tadi tu, kekayaan, kemewahan, kejayaan, keberhasilan, keuntungan, keberkatan dan macam-macam lagi. Kuncinya kata Imam Ghazali, duduk pada takwa. Jadi kalau begitu, apa itu takwa? Itu yang ingin dijelaskan oleh Al-Ghazali. Padahal perkataan takwa itu kita sudah biasa dengar. Dan kita sudah biasa tahu secara umum takwa itu makna takut kepada Allah. Lebih-lebih lagi kalau kita pergi hari Jumaat, imam antara rukun khutbah itu pesan. Berpesan kepada kaum muslimin supaya bertakwa. Dan baliknya, pesanan supaya bertakwa itu disusuli ataupun diikuti dengan penerangan, dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi kita boleh faham, secara umumnya kita faham takwa itu buat yang disuruh, tinggal yang di. Tapi yang itu umum, di mana perinciannya? Inilah yang ingin dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Bila umum doa lalu tu, kita dah nak capai. Bila kasur doa lalu, kasur borong kita dah dam. Kena detail sikit macam kita ni, kalau dalam laut luar, dah kita nak capai kita. Ia kena laut kiri kanan belakang depan, kiri kanan air belakang. Nak hari mana? Pekak kita ni, hak dah main mana ni, kena main sungai tu. Halu-halu tu, tak tahu sepadang mana patah mana bertahan ni tahu. Bila mahal sikit boleh main dalam laut pula. Jadi Imam Wazir nak menghuraikan kepada kita supaya nampak jelas, supaya kita tahu takwa ni apa. Sehingga dikatakan dia dianggap sebagai kuci, berarti dia kuci yang sangat berharga. Kuci bagi gedung sekalipun dia nampak kecil. Kalimat perkataan takwa tu sikit je, takwa mudah kecil. Tapi oleh kerana dia menjadi anak kuci kepada gedung yang menyimpan kekayaan, nilai yang kuci ni sangat tinggi. Maka sudah tentu kuci ni ada sesuatu pada kuci. Bukan sebarang kuci lah. Macam kita potong saka, macam nak kuci hilang, pergi buat kedai boleh hidup. Tapi kena kereta Volvo, buat kuci start dah hidup setara. Sebab kuci dia tu nilai yang padang kereta dia tu. Kuci itu memberi nilai kepada apa yang tersimpang di sebaliknya tu. Kalau sebarang-sebarang kuci, tak ada masalah lah. Pergi sekedar, dok dan 2 minit korang-korang jadi kuci, boleh buka belaka. Tapi gedung awak boleh buka kuci biasanya tu kena barang lah sikit. Tapi kalau gedung awak kelah-kelah, tak jadi awak kuci gitu. Dia ada teknologi dia. Bandingan yang mudah begitulah. Imam Ghazali nak beritahu kepada kita, diberitahu dulu bahawa itu adalah kunci kepada segala keberuntungan, kemuliaan. Berarti kunci ni ada benda yang perlu kita faham baik-baik. Maka seolah-olah segala kebaikan dunia dan akhirat dikumpulkan, kemudian letakkan di bawah sifat yang tunggal ini, iaitu takwa. Jadi kata Imam Ghazali, seolahnya semua benda itu duduk bawah. Semua kekayaan, keberhasilan, kemuliaan dikumpulkan di bawah satu perkataan, namanya takwa. Jadi sudah tu kata ini ada makna-makna.
makna yang kita tidaklah, yang perlu kita fahami. Dan perhatikanlah apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran menyebut tentang takwa ini. Betapa banyak kali Allah mengaitkan kebaikan seseorang bergantung dengan takwa. Kalau diperhatikan ayat-ayat Al-Quran, sama sekali banyak sekali ayat-ayat Al-Quran menyebut tentang takwa. Kita secara logiknya, perkara yang penting itu mesti akan disebut banyak kali. Kalau benda itu tak penting sangat, sebut sekali. Ini logik kita ialah dalam percakapan kita ni. Kalau pada benda tu kita nampak kurang penting sikit pada kita, kita tak sebut banyak kali. Tapi kalau penting, kita akan ulang sekali. Seolah-olahnya begitulah. Jadi Imam Muazzali nak beritahu kepada kita, kalau dilihat di dalam Al-Quran, sebutan tentang takwa ini terdapat dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Dan betapa banyak ia berjanji akan memberi ganjaran dan pahala kerana takwa. Demikian juga terdapat ayat-ayat Al-Quran yang mana Allah Ta'ala menjanjikan akan diberikan ganjaran, akan diberikan pahala. Semua itu adalah disebabkan kerana takwa. Janji Allah Ta'ala nak begitu, nak begini, janji itu dijanjikan sekiranya memenuhi syarat takwa. Nak kabur je kalau orang dapat memenuhi perkara itu, dijanjikan Allah dengan ganjaran yang lumayan. Berarti takwa itu menunjukkan kepada kita ada yang tinggi. Sehingga kalau orang dapat melaksanakannya itu, dijanjikan dengan ganjaran yang sangat besar. Lumayan. Kita ginilah pekerjaan. Kalau kerja orang nak bagi gaji besar ni, biasanya kerja tu berat lah. Lepas tu orang sanggup janji nak bagi gaji besar. Kenapa? Kerja tu mungkin risiko tinggi, payoh, macam-macam. Jadi orang sanggup nak bagi gaji besar. Tapi kalau kerja tu dah lah berat sangat, mungkin orang janji muat dapat kuih gaji. Jadi insyaAllah ni Imam Wazali beritahu kepada kita, dapat sejumlah ayat-ayat Al-Quran itu menjadikan pahala bagi orang yang melaksanakan takwa, ganjaran yang besar. Dan berapa banyak ia menyandarkan untuk mendapat kebahagiaan kepada takwa. Demikian juga ada ayat-ayat Al-Quran yang mengaitkan kebahagiaan dikaitkan dengan takwa. Dengan arti kalau orang ingin mencapai kebahagiaan dunia akhirat, kuncinya adalah menguasai takwa. Kunci kebahagiaan. Hari ini kalau kita dengar macam-macam buah-buah nak bahagia. Macam-macam lah. Tik-tik orang pergi nak jadi bahagia. Begitu begini dah. Ya, betul lah ke. Tapi kunci besar daripada semua itu adalah mengukuhkan takwa. Itulah kunci besar kepada bahagia. Bahagia yang sebenar, zahir batin dunia dan akhirat. Dan saya akan bilangkan kepada anda 12 perkara daripada jumlah kebaikan takwa. Jadi Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin ini akan menyebut 12 perkara, perkara-perkara baik yang dikaitkan dengan takwa. Dan kalau kita tengok, perhati betul-betul, 12 perkara ni hak kita perlu belaka. Apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Pertama sekali, pujian dan sanjungan. Firman Allah Ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur.
Surah Ali Imran ayat 186 yang bermaksud, dan jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah daripada perkara-perkara yang sangat dicita-citakan. Yani sekiranya kita mampu bersabar, mampu melaksanakan takwa, maka yang demikian itu adalah perkara yang sangat tinggi nilainya. Orang yang mampu melakukan ini berarti dia telah melakukan satu perkara yang besar. Dia dapat menguasai kesabaran, dia ada kekuatan untuk bersabar, dan dia ada kekuatan untuk melaksanakan takwa. Sesiapa yang ada kekuatan untuk melaksanakan dua perkara ini, berarti orang ini telah melakukan atau memiliki sesuatu yang sangat tinggi nilai. Jadi dari sudut ayat Al-Quran ini, ayat Al-Quran ini beritahu kepada kita, orang yang dikira sebagai memiliki sesuatu yang bernilai atau melakukan sesuatu yang berharga, sekiranya dia ada dua sifat ini: kekuatan untuk sabar, kekuatan untuk melaksanakan takwa Allah. Orang yang diberi kekuatan ni, dia dikira sebagai telah memiliki sesuatu yang tinggi nilai. Tapi dalam kehidupan kita, mungkin orang tak tengok mana Allah ni. Orang tengok mana. Tapi dalam perkhabaran Allah dalam Al-Quran, inilah yang menjadi ukuran bahawa orang tu memiliki sesuatu yang bernilai atau tidak. Ada tak dua kali ni tadi? Kekuatan untuk bersabar, kekuatan melaksanakan takwa. Orang yang ada dua perkara ni, memang dia memiliki satu benda yang bernilai tinggi. Tapi kita mungkin dah tengok waktu lah, tengok sudut-sudut lain, segi pemilikan, harta dan macam-macam. Yang kedua, pemeliharaan dan penjagaan daripada musuh-musuh. Takwa ini ada kaitan dengan penjagaan, kawalan daripada musuh-musuh. Firman Allah Ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu la yakulukum kaiduhum syai'a. Ali Imran ayat 120 yang bermaksud, dan jika kamu bersabar dan bertakwa, nescaya tidak akan memberi mudarat sedikit pun kepada kamu tipu daya mereka. Yani tipu daya musuh tidak dapat memudaratkan orang yang mentahkikkan dua perkara ini, iaitu orang yang meneguhkan kesabaran dia dan orang yang memperkukuhkan takwanya. Jadi musuh-musuh sama ada di kalangan manusia ke sebagainya, kalau betul-betul dia perkukuh ini, insyaAllah terjaga, dia pelihara. Jadi kita rupanya ada dua perisai. Satu perisai zahir, persediaan. Kalau nak perang, kena alat, ada alat, teknologi, macam-macam. Tapi jangan merasa cukup dengan alat tu saja. Ada perisai yang kedua, dan ini sebenarnya yang lebih kukuh, iaitu takwa Allah. Sebab saya kata orang ini lebih kukuh. Tengok, perhatikan. Allah Ta'ala sebut, sekiranya memiliki kesabaran dan ketakwaan, maka tiba dari musuh tidak mampu memudaratkan apa-apa. Ketika Abraha masuk kampung, Abraha ini tiga gajah daripada Habasyah, Ethiopia. Rupanya dulu ada kerajaan situ punya lenih, jadi aku bulu kan. Tapi sejarah, inilah sejarah. Satu ketika dulu negeri yang kau ada kerajaan besar Abraham, tapi hari ini tak ada bendera, dan boleh berlaku di mana-mana. Dan kita kena ingat, kena ingat perubahan-perubahan boleh berlaku di mana-mana, skala besar ke atau skala kecil. Skala besar melibatkan negara dan sebagainya, skala kecil
melibatkan masyarakat, yang kecil lagi melibatkan individu, boleh bertukar wajah. Benda ni boleh berlaku di mana-mana dan bila-bila masa. Cuba tengok kajian-kajian besar dulu, boleh jadi hilang dari peta dan macam-macam lagi lah. Ini sejauh. Jadi ketika Raja Habasyah ni dia nak serang kota Mekah dengan tentera Gajah zaman tu, kalau tentera Gajah ni tu hebat benar lah. Kita kebal hapsa sekali, tiba apa tahu, ni benda pula tak tahu. Kita kebal hapsa kasar-kasar ni. Nak serang. Tapi Abdul Muttalib yang jaga sebagai tu yang kawal, yang jaga Baitullahil Haram masa tu, sekalipun itu zaman jahiliyah. Tapi masih ada lagi saki-baki Hanafiyah ni, orang yang pegang kepada ajaran Nabi Allah Ibrahim, masih ada lagi di kalangan orang Arab. Bukan semua jahiliyah tu jahiliyah, tapi dalam kelompok masih ada lagi orang yang pegang kepada ajaran-ajaran lama, kitab-kitab sama pihak dulu. Jadi Abdul Muttalib ni apa sikap dia bila tahu Abraha nak mari serang kota Mekah? Nak lawan tak ada tenaga, tak ada senjata, hot setanding. Akhir sekali kata Abdul Muttalib, jangan bimbanglah, dia kata Kaabah ni ada tuang punya dia, suruh ke tuang punya dia lah. Suruh ke tuang punya dia lah. Dia kata jangan bimbanglah, ada tuang dia, tuang dia akan jaga. Sebab bila tentera Gajah mari tu, Gajah tak apa nak pergi, tak mungkin rekat. Sehingga berlaku lah setiap apa yang kita tahu, kemusnahan tentera kasut, tentera besar tu dengan cara yang aneh. Inilah. Jadi seperti yang disebutkan ayat tadi, sekiranya dapat mengukuhkan dua perkara, sabar dan takwa, tipu daya mereka tidak dapat memudaratkan. Yang ketiga, sokongan dan pertolongan. Perkara ketiga yang ada kaitan dengan takwa, yakni ada sokongan dan pertolongan Allah. Firman Allah Ta'ala, Inna Allaha ma'alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. Suratul Nahli ayat 128. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini beritahu orang-orang yang bertakwa dan orang yang muhsin yang buat baik itu, dia akan mendapat bantuan pertolongan daripada Allah. Dapat pertolongan. Jadi kita sebagai Muslim ni jangan lupa senjata ni. Senjata ni jangan lupa. Jangan duk pegang kepada senjata zahir saja. Pegang juga. Bukan dipegang, cari saja. Tapi dapat pegang. Orang kita ni silap. Senjata zahir itu tempat dia gantung tak. Tempat dia pau. Silap kita situ. Jadi yang sebetulnya itu adalah apa yang perlu kita usahakan, tapi bukan tempat kita letakkan keyakinan dan pergantungan. Nak bagi contoh. Masa terjadinya perang Badar, orang Islam sikit, kaum musyrikun itu berganda jumlah, bukan saja anggota, bahkan senjata. Tapi orang Islam boleh menang. Perang Badar, menang orang Islam. Tapi ketika perang Uhud, menang seketika, kalah lewat. Itu punca lain. Puncanya kerana orang Islam hati dia tu duduk pandang kepada harta rampasan perang, lari sikit. Tapi yang lebih ketara lagi, yang nak beritahu perang Hunain. Ni nampak ketara perang Hunain. Perang Hunain ni orang Islam pada waktu itu sudah kuat. Yang ini masyarakat Islam dengan ketenteraannya
sudah berada pada peringkat yang kuat, stabil. Dan musuh yang dihadapi pada waktu itu beberapa kabilah daripada Yahudi, kecil, sikit. Berbeza dengan perang Badar dulu, badannya orang Islam sikit, musuh ramai. Tapi perang Hunain ini terbalik. Orang Islam ramai, kuat. Musuh pula jadi kecil. Itu pun musuh berbenteng di benteng-benteng dia je. Bukan marinya kan, duduk nepek di benteng-benteng dia je. Jadi pada waktu itu apa sikap orang Islam? Orang Islam agak bangga sikit. Kalau kita agak nak, memang habis dah umur kali ni. Habis dah. Dengan jumlah yang ramai, dengan kelekapan, dengan musuh yang dipandang kecil. Tapi kejadian yang berlaku terbalik. Tidak seperti Badar. Sepatutnya kejayaan itu berganda lagi. Tapi sekarang jadi terbalik. Di mana silam? Kalau kita perhatikan ayat Al-Quran, kita tahu puja kat mana dia bocor. Kat mana dia bocor? Dengar. Apa perkabaran Allah dalam Al-Quran? Wa yawma hunainin. Dan ingatlah ketika berlaku di perang Hunain. Iz a'jabatkum kasratukum. Nyakit ni rupanya. Ketika jumlahmu yang ramai itu telah menimbulkan rasa ujub dan negeri. Penyakit dalam. Bukan nyakit dah jumpa senjata. Bukan nyakit dah jumpa askar. Bukan askar kuring. Bukan nyakit dah jumpa makan. Tapi penyakit rupanya penyakit rosak jiwa. Iz a'jabatkum kasratukum. Dengan nas Al-Quran yang sahih. Ketika jumlahmu yang ramai itu telah menimbulkan ujub, muasa bangga, muasa kuat dengan jumlahmu itu. Tapi Allah Ta'ala menyebut falan turniya ankum syai'an. Allah Ta'ala memberitahu, sedangkan jumlahmu yang ramai tadi sedikit pun tidak memberikan apa-apa manfaat untukmu. Jadi kita orang Islam ni prinsip kita lain sikit. Bersedia tetap bersedia, tapi pegangan tepat letak hati. Ada tempat sandor, ada tempat kita bergantung. Ini kekuatan orang Islam lain sikit. Berusaha itu tetap berusaha lah, tapi keyakinan kepada Allah itu lebih penting untuk dipegang. Haluan jiwa itu lebih penting untuk ditabilkan, untuk diluruskan. Masa perang Hunain itu, bila masa membegi itu dengan keadaan bangga, okay. Tapi ia kena ambush sekali di pokok-pokok Yahudi ni, lari berapa habis tinggal. Orang panggil lari langkah sibu lah. Sehingga Al-Quran sebut, وَضَقَلْ عَلِهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَهُبَتْ. Bumi yang luah ni jadi sepi. Maksudnya takut tang ni, takut tang ni nak lari ni, tempat luah pun rasa sepi. Macam kita ke, tak ada tempat nak tembur ni. Digamburkan, menggamburkan keadaan pada waktu itu. Riwayat menyebut yang tinggal bersama dengan Nabi, yang bertahan, orang lain tembur lagi api ni, 100 orang aja, lebih kurang 100 orang. Ramai-ramai ni, jumlah ramai-ramai ni habis. Tinggal hanya sekitar 1 orang. Tapi dengan apa mereka ini diperkuatkan? Al-Quran sebut, wa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Sakinah. Allah Ta'ala menurunkan sakinah. Apa arti sakinah? Sakinah ini ketenteraman. Ketenteraman yang datang dari keyakinan. Yang ini suatu nur yang Allah Ta'ala campur dalam hati. Yang mendatangkan keyakinan. Yakin terhadap apa-apa yang dijanjikan Allah. Yakin terhadap Allah yang membawa kepada hati itu tenteram, teguh. Jadi yang ada 100 ni lah bertahan boleh menang semula. Yang bertahan Allah Ta'ala kuatkan, bukan kuatkan orang tembur lagi jaga bodoh dengan senjata-senjata habis. Tapi kuatnya yang 100 ni dengan apa? Sakinah. Ini rahsia jiwa dia, dalam dia. Allah Ta'ala turunkan sakinah. Ala kulubil liyazdadu imanan ma'imani, supaya bertambah iman mereka itu atas iman yang sedia ada. Jadi faktornya faktor kejiwaan, faktor keyakinan.
Dan firman Allah Ta'ala lagi, wallahu waliyul muttaqin, suratul Jasiyah ayat 19, yang bermaksud dan Allah adalah pelindung dan penolong orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang menjaga takwa Allah, dia akan dilindung dan dijaga oleh Allah. Yang keempat, selamat daripada kesusahan-kesusahan dan diberi rezeki yang halal. Antara perkara lain yang berkaitan dengan takwa sekiranya dimiliki oleh seseorang, yakni mendapat keselamatan daripada kesusahan. Jadi seolah-olahnya nak beritahu kepada kita, kalau kita menghadapi kesusahan, tingkatkan ketakwaan. Itu sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Selain daripada kita menyelesaikan masalah di lapangan, masalah ni kisah. Selain daripada itu, ini juga caranya, iaitu perkukuhkan takwa Allah. Dia juga penyelesaian kepada masalah. Dan diberi rezeki yang halal. Firman Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3, yang bermaksud dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari kesulitan, dan dia akan memberikan rezeki yang tiada terhitung banyak. Ayat ini mengaitkan dengan takwa itu, iaitu adanya jalan keluar daripada masalah. Yang kedua, rezeki, sumber rezeki yang di luar jangkaan kerana menjaga takwa Allah. Saya ingat satu ketika dulu, ini mungkin ada kaitan, kita jarang akhir ni kena Johor kek kena banjir. Yang lebih ketara apabila Singapura dia tambuk laut. Sebab tambuk laut tu kita dengar banyak kali banjir. Wallahualam kaitan mana, tapi kita ingat dulu bermulanya banjir di Johor ni, yang jarang dengar ni, setelah berlakunya tambukan, dia tambuk Singapura, tambuk tanah di sebelah sana. Mungkin laluan tu jadi speed ke guna ke. Saya nak ceritakan tu, saya dah lupa sumber maklumat ni, saya dengar daripada seseorang yang cerita kisah takwa ni. Masa tu kan beberapa bandar hot sekitar-sekitar tu kan tergelang. Tapi ada seorang, sama ada penguruh ke atau apa-apa, saya dah lupa, saya dengar daripada dia sendiri, tak silap. Dah tu simposium, saya dengar dia cakap. Dia kata, dia buka cawangan Bank Islam. Itu, kawasan tu. Masa tu banjir tak berlaku mana ni, tapi dia buka satu bank yang melaksanakan sistem wangan yang baru syariah lah masa tu, zaman tu. Awal kira Bank Islam masa tu baru-baru mula nak naik. Dah ada dah lah. Tapi nak ceritanya, dia kata bila banjir besar tu, entah macam mana, dia kata padahal tempat lain tenggelam, bank kira tak masuk air. Tak masuk air. Padahal tenggelam tu. Saya ingat lagi dalam satu sipil yang saya dengar dia bercakap, tak ada arwah dia sesuai pada Allah Ta'ala, dia dah menguruskan dengan sebaik-baik, tak masuk air. Lampin ni Allahu'ala. Ni berlaku di Johor. Saya masih ingat tu, ngiang-ngiang saya dengar, tapi saya tak lupa orang cakap tu. Lebih kurang begitulah saya tengok. Lama juga kes ni saya tengok. Mendapat rezeki yang tiada terhitung. Yang kedua, selain daripada ada jalan keluar daripada masalah, ada sumber rezeki yang di luar perhitungan. Rizki di luar jangkaan ni
dengan erti dengan sebab yang kurang munasabah. Sebab yang kurang munasabah. Kadang ataupun dengan sebab yang sikit tapi keberhasilannya itu jauh daripada sepatutnya. Ada kisah lama, kisah baru pun banyak, tapi kita tak nak cerita mana kisah baru-baru ni. Semua moden-moden nak cerita kisah lama, zaman-zaman lama dah. Orang mati belaka dah. Ini biasa kitab-kitab lama, mau kita mengaji kitab-kitab tua dulu tu adalah sebut kisah-kisah ni ni. Tapi hari ini kita jarang dengar dah orang menceritakan kisah ni. Kisah ni berlaku pada zaman Syekh Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni antara ulama-ulama pewaris keilmuan daripada Al-Imam Hasan Al-Basri. Jadi dia generasi atba' tabi'in. Hasan Al-Basri ni kita kelahkan dia sebagai tabi'in lah. Dia dengan Sayyidina Ali. Jadi generasi murid dia tu antaranya adalah Malik bin Dinar, seorang ulama dan ahli hadis. Nak cerita pelik dalam dia ni, kabur rezeki bagi orang jaga takwa. Dia masa tu tu dia sedang mengajar di masjid, kuliah di masjid. Tiba-tiba ada seorang majusi masuk dalam masjid dan menyatakan keislaman. Kabur nak masuk Islam. Dan masuk orang ramal masuk Islam. Jadi orang ramal ni bila tahu masing-masing dia upur harta lah, sikit-sikit seorang sedekah untuk dianggap sebagai mu'allah untuk diberi kepada orang ni. Jadi rupanya mu'allah ni lebih kuat iman lagi daripada orang baru, daripada orang lama. Jadi orang duk upur sebahagian daripada kewangan nak beri kepada mu'allah ni, nak beri ke dia tak ampun sekarang. Kenapa dia masuk Islam? Kisah dia, dia adalah penyembah kepada api yang tegar yang sudah puluhan tahun berbakti kepada api, menjadi penyembah api. Dia ada keluarga dia, adik-beradik. Dia ada abang seorang. Tapi tahun-tahun macam mana Allah Ta'ala lintahkan lintasan dalam hati dia untuk mencuba sekali. Jadi mereka telah menghulurkan tangan kepada api yang disembah bertahun-tahun. Tapi dia hulur masih terasa kepanasan, panas juga. Hulur panas. Dia kata akhir sekali main mikir, tak impuh main tembok, main Tuhan biasa yang kini. Kata, kita sudah menyembahnya puluhan tahun, tapi hulur sekejap pun panas juga. Dah jadi ni. Oh, patutnya ada lah istimewa sikit. Maksudnya tak panas ke, aku lambat panas ke, ke mana ke. Ni tak impuh mana. Jadi akhir sekali dia si abang ni dapat petunjuk lah, betul sungguh. Ya, dia kata memang kita sembuh sama ni tu. Jadi si adik ni dia masuk zaman Malik bin Dinar. Tapi si abang dia takut, dia bimbang sikit. Dan bila dia bimbang, jadi dia jadi masuk Islam. InsyaAllah kisah ni kita akan sambung semula lah. Dia akan datang sebab masa InsyaAllah. Aku lupa melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.